Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi-wargi Cianjur. Tepang deui sareng channel Teras Muda Cianjur. Nah, kali ini Mimin akan mengajak wargi-wargi Cianjur untuk berpetualang pulang kampung ke Cianjur dengan menggunakan travel asli Cianjur. Bagaimana keseruannya? Ayo tonton terus video ini sampai selesai. Sekarang Mimin masih berada di sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Nah, bagi wargi yang berada di Jakarta pengen pulang ke Cianjur, bisa ikuti rute yang Mimin bagi sekarang. Oke, langkah pertama Mimin akan memesan ojek online dulu. Wow, sakti sekali. Mang ojek online sudah ready di depan mata. Hayu, gaskeun kita menuju ke poolnya travel yang akan mengangkut Mimin ke Cianjur. Travel apa itu? Travel Siliwangi Trans. Nah, wargi Cianjur, informasi saja bahwa di Jakarta Pusat itu ada dua travel yang bisa digunakan oleh wargi-wargi untuk pulang ke Cianjur. Yang pertama itu adalah Siliwangi Trans, travel yang akan Mimin gunakan sekarang. Nah, yang kedua ada lagi travel Bineka yang lokasinya berada di Cikini, Jakarta Pusat. Nah, Siliwangi Trans berada di Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, Mimin sekarang lagi naik ojol nih menuju ke pool Siliwangi Trans. Seru banget wargi jalan-jalan di kota besar mantannya ibu kota Indonesia. Wow, itu gedung tinggi banget wargi. Saat ini Mimin berada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta. Wah wargi, memang nih Jakarta ini sebelumnya adalah ibu kota, namun setelah adanya IKN, Jakarta menjadi DKJ, bukan lagi ibu kota negara. Ini adalah stasiun LRT di Jakarta. Wah, besar banget wargi. Jadi wargi kalau mau keliling Jakarta, banyak sekali jenis transportasi umum. Ada LRT, ada KRL, ada Transjakarta, juga ada MRT, kereta bawah tanah. Wow, keren ya di Jakarta. Mudah-mudahan di Cianjur pun nanti ada ya kereta bawah tanah. Mudah-mudahan aja ya Cianjur nanti sekeren Jakarta. Amin. Nah wargi, nampak jalur LRT yang berada di atas. Coba wargi, panjang banget. Nah wargi, sudah menjadi maklum kalau di kota besar arus lalu lintas terkadang macet.
Alhamdulillah sudah sampai di lokasi Plaza Festival Kuningan. Nah wargi, bagi yang mau mencari travel, Pool Siliwangi Trans ada di sini. Oke, Mimin akan turun dulu. Lokasinya berada di dalam mall, jadi kita harus berjalan kaki sebentar ke dalam. Wargi terus berjalan, nanti patokannya menemukan rumah makan Padang dan kita masuk langsung ke mallnya ya. Setelah masuk, wargi tinggal lurus, nanti ada belokan sebelah kanan. Nah, ini wargi, lokasi Siliwangi Trans. Oke, Mimin akan pesan dulu tiketnya. Informasi untuk wargi, harga tiket dari Jakarta ke Cianjur hanya Rp100.000. Kita sudah mendapatkan satu botol air mineral untuk bekal di jalan. Wargi, langsung saja cekidot, kita berangkat ke Cianjur. Nah, Mimin memilih keberangkatan jam 3 sore. Wargi tinggal nunggu saja, nanti akan ada petugas yang akan memberitahu waktunya untuk berangkat. Nah ini nih mobil-mobil keren Siliwangi Trans. Nah ini mobil yang ke Cianjur ada di belakang nih. Baiklah wargi, bismillah ya, kita pulang ke Cianjur dengan travel Siliwangi Trans. Doakan Mimin ya, selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Aduh, tanpa terasa wargi, kita sudah sampai di puncak. Nah ini wargi, jalur puncak tanpa PKL. Wow, jadi terasa lebih luas ya pandangan kita. Dan langsung pemandangan teh menyambut kedatangan kita. Coba lihat wargi, setelah tidak ada PKL, banyak pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati pemandangan indah dan kesejukan di puncak. Tapi masih ada aja yang dagang wargi, cuman dagangnya pakai mobil. Oke wargi, silakan selamat menikmati jalur puncak.
Nah, ini wargi, jalur puncak yang telah ditertibkan baru-baru ini. Semua PKL di sini dibabat habis, dirapihkan. Wow, jadi keren ya sebenarnya. Wargi, jika penasaran ingin melihat wajah terbaru puncak, silakan gaskeun wargi ke lokasi. Setelah PKL ditertibkan, jadi banyak pengunjung wargi. Lokasi ini menjadi lokasi wisata yang menjadi favorit warga untuk datang ke sini menikmati kesejukan udara di puncak. Kita sudah sampai di perbatasan antara Bogor dengan Cianjur. Nah, ternyata wargi, Warpath juga kena penertiban. Nah, ini wargi, bundaran Puncak Pas. Jadi wargi, PKL yang ditertibkan di puncak itu hanya di wilayah Bogor. Kita gaskeun sudah nyampe di jalur Cugenang. Di mana di sini pernah terjadi musibah yang maha dahsyat, gempa Cianjur. Nah, kawasan Cugenang ini menjadi lokasi yang paling parah terdampak gempa Cianjur. Sehingga di daerah sini dipasang monumen atau tugu Cianjur Bangkit dengan view Gunung Gede Pangrango. Di sini wargi, banyak juga pengunjung yang hanya ingin menikmati suasana di sekitar sini. Jika wargi nongkrong di sini, wargi bisa melihat langsung pemandangan indah Gunung Gede Pangrango. Sebentar lagi kita akan melintas di lokasi yang sangat legendaris, yaitu di Tapal Kuda Cugenang Cianjur. Nah, ini wargi nih, tugu Tapal Kuda.
pargi yang akan pulang ke Cianjur dari kota Jakarta bisa menggunakan banyak sekali alternatif armada transportasi. Bisa dengan kereta api, bisa dengan bus, dan juga dengan travel. Nah, wargi, kita sudah bertemu ujungnya perjalanan ini. Mimin sudah tiba di bundaran Tugu Lampu Gentur Cianjur. Artinya, kita sudah sampai nih wargi di kota tercinta Cianjur. Hatur nuhun wargi sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Dan jangan lupa pula komentar-komentar terbaiknya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.